Ya, informasi selanjutnya ini juga masih seputar wisata nih Peter, tapi kita dari Yogyakarta kita berangkat dulu ke Bengkulu. Bengkulu, nah, kalau di sana ini Bengkulu ini menawarkan sebuah alternatif wisata alam, yaitu wisata bersama gajah. Kalau tadi kan naik bus ninja ya, kalau di kawasan ini pengunjung bisa rasakan langsung naik gajah untuk menikmati alam. Tapi bukan hanya menaiki gajah, tapi bisa juga melihat ini. Aneka satwa-satwa gajah ini beratraksi. Ah, ini dia. Kita lihat dulu netizen Etri Hayati yang merekam pesona wisata ini untuk Netizen Journalist. Ingin berinteraksi langsung dengan gajah Sumatera? Atau ingin berkendara dengan hewan besar ini? Pusat latihan gajah di Seblat Bengkulu menawarkan wisata bersama gajah yang mereka latih. Ada 16 gajah dengan usia 4 hingga 38 tahun yang bisa berinteraksi dengan Anda. Sangat puas sekali karena di samping gajahnya yang sudah jinak-jinak, ininya juga, para pemandunya juga, itu sangat-sangat welcome menerima kedatangan kita. Tapi sayang, akses ke pusat pelatihan gajah cukup sulit. Selain jalan berbatu, untuk sampai ke kamp pelatihan, wisatawan juga harus menyeberangi sungai dengan sampan. Butuh perhatian dari pemerintah daerah agar potensi wisata ini bisa dimaksimalkan.